Kanit Binpolmas Satbin Mas AKP Udan Supriyatna dengan didampingi oleh Ibda Winarta kunjungi wilayah Kelurahan Grogol yang akan dijadikan perwakilan lomba siskamling sekecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Selain Kanit Binpolmas, hadir juga Kanit Binmas Polsek Tanjung Duren Ibda Ketut Putra serta Babin Kamtibmas Grogol Aibtu Sadiran. Para ketua LMK RW sejajaran Kelurahan Grogol serta para ketua RW jajaran Kelurahan. Kanit Binpolmas AKP Udan dalam kesempatan ini menyampaikan kepada warga yang hadir bahwa wilayah hukum Polsek Tanjung Duren atau di wilayah Grogol Petamburan menunjuk Kelurahan Grogol sebagai perwakilan. Mengingat Kelurahan Grogol dinilai oleh Polres Metro Jakarta Barat sebagai wilayah yang paling sedikit dalam kejadian tindak pidananya dibandingkan dengan kelurahan lain yang ada di Kecamatan Grogol Petamburan. Berarti penilaian dari kami, dari Polres Jakarta Barat, dari Kapolres, Kapolres Krim, bahwa di Kelurahan Tanjung Tua, Kelurahan Grogol ini paling sedikit, bahkan ya, minim. Dari Jakarta, AKP Udan Supriyatna, Tribrata TV, Salam Tribrata.